Berita terkini politik di dalam Malaysia. Shah Alam. Tidak ada percenggahan kenyataan membabitkan Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Setiausaha Agung PAS Datuk Sri Taqiyuddin Hassan sama ada gabungan itu mahu memainkan peranan sebagai pembangkang atau menyertai kerajaan perpaduan. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Datuk Razli Idris berkata, ini kerana kenyataan yang dikeluarkan oleh Taqiyuddin itu dibuat sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat menjadi Perdana Menteri. Kenyataan Taqiyuddin itu sebelum Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri dan dalam kenyataan tersebut ada menyebut akan dibincangkan dengan parti-parti komponen lain. Kenyataan Muhyiddin pula dibuat selepas hari kedua Anwar menjadi Perdana Menteri, itu keputusan PN setelah dibincangkan. Itu keputusan kita, tidak bersama dalam kerajaan dan kita sebagai pembangkang akan membawa mandat rakyat, katanya pada Sinar Harian pada Sabtu. Taqiyuddin sebelum ini dilaporkan berkata, PAS akan mengadakan pertemuan bersama parti komponen PN dalam waktu terdekat bagi membincangkan tawaran Anwar untuk menyertai kerajaan perpaduan. Muhyiddin pula menyatakan bahwa PN bersedia merintis bentuk kerajaan lain dengan kerajaan pimpinan Anwar bagi memastikan kestabilan politik serta kesejahteraan rakyat terjamin. Kata Presiden Bersatu itu, kerjasama tersebut berbentuk hubungan antara kerajaan dan pembangkang. Turut sependapat dengan Razli adalah Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh yang menegaskan tidak ada percenggahan kenyataan membabitkan kedua-dua pemimpin itu. Tidak bercenggah kenyataan itu. Nanti mereka jumpalah. Ia akan pergi ke satu titik yang sama sahaja, yaitu kita akan memutuskan pendekatan dan hubungan ini macam mana, ujarnya. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Terima kasih semua.